Himayat dibaca sesudah takbir yang ketiga. Setelah membaca doa bagi mayat, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Tak boleh memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali saja boleh. Tetapi Imam Syafi'i menambah dengan doa, Allahumma la ta'arimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kenapa juga? Ya. Semua Allahumma la ta'arimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Halaman 276. Sekarang kita baca untuk perempuan. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Oke, sekarang orang ramai ayat banyak seperti di Mekah Madinah ini. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini setelah takbir yang ke ada lagi sempurna, tambah lagi wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini surah Al-Hasyr ayat ke-10. Bagus kalau tambah, maka laki-laki terutamanya harus menghafal doa bagi mayat yang sempurna. Ditambah nanti bagus. Coba kita tengok mananya. Allahumma la tahrimna ajrohu. Apa maknanya? Ya Allah, janganlah halangi kami dari mendapat pahalanya. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan mendatangkan fitnah kepada kami sepeninggalannya. Waghfir lana wa lahu dan ampunilah kami dan dia. Wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan ampunilah saudara dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami. Jadi orang-orang yang lebih awal beriman ini akan memperoleh sejumlah pahala orang yang meninggal dan orang yang belum meninggal. Orang-orang yang beriman sama ada yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia didoakan. Ya, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina illan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan janganlah dijadikan di dalam hati kami sifat dengki. Hilang musibah dengki. Dengki terhadap orang-orang yang sama-sama beriman. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi apanya. Ini bagus membaca. Ya, bab membaca
sama'ala anda habis sholat ampunan daripada doa orang lain, ataupun terutama ini yang diajukan sesudah takbir yang keempat. Ampunan. Apalagi setelah sudah memberi salam yang keempat, terus assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, ada lagi doa tambahan, doa sesudah salam. Nah ini semua kena standby itu. Kadang-kadang Pak Imam itu yang tunjuk siapa yang boleh baca doa. Hati-hati kalau ada pakai sukuk putih. Ini biasanya orang-orang sukuk putih ini dan kira boleh baca doa kan? Maka minta berkat kadang-kadang, terutama keluarganya. Maka harus tahu doa sesudah sholat jenazah. Buka halaman berikutnya. Allahumma ufir lil mayyiti fulan bin fulan, ya, indal qabri bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua Allahumma ufir lil mayyiti fulan bin fulan, fulana binti fulan. Jangan baca fulan bin fulan tu, sebut nama dia, ya. Tak sebut pun tak apa, asalkan bayangkan saja. Allahumma ufir lil mayyiti indal qabri bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Paling pendek. Kalau nak tambah, tambah juga tambahannya. Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsanih, wa ingkana musian faqajawaz an sayyiatih, wa nabkihi birahmatika ridhaka wa bihi fitnatal qabri wa adabin nar. Wa tak hafal tak usah baca. Kalau tak hafal tak usah baca, langsung kepada doa Allahumma ij'al. Tengok betulnya Allahumma ij'al qabrahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma ij'al qabraha. Kalau banyak, Allahumma ij'al qabrahu. Kira-kira gitu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al kufrat, wa la taj'al qabrahu hufratan min hukarit niran. Semua Allahumma ij'al, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu ufratan min hufarin niran. Halaman 282. Semua Allahumma ufir lil mayyiti indal qabri bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Untuk itu sudah sempurna. Ini doa sesudah sholat jenazah. Banyak lagi panjang-panjang ini. Nah,
ini kalau ustaz kita tuh yang jadi imam baca ini. Baik. Saja yang ringkas, jamaah tak boleh teknisi, mesti ambil perhatian, terutama laki-laki harus menghafal doa bagi mayat, bagi laki-laki, perempuan dan ramai, termasuk juga doa sesudah sholat dan jenazah. Itu saja pesan saya bagi jamaah. Karena apa? Satu saat kita akan menjadi imam. Tak jadi imam pun kita saat kita mesti ikut sholat jenazah. Jangan sampai Anda lari daripada mengerjakan sholat jenazah. Kalau Anda tahu ada jenazah dan diumumkan, maka Anda ikut serta membahagiakan jenazah. Niscaya nanti apabila Anda meninggal dunia, orang lain pun digerakkan oleh Allah untuk menyembahkannya. Kalau kita malas, ada jenazah tak mau ikut sholat jenazah, nanti apabila giliran Anda meninggal, orang lain pun tak ikut sholat jenazah. Kenapa? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Pasal yang mayat itu pun tak bisa juga. Ini hukum karma. Maka kebaikan tubuh tak kemana, ya. Kebaikan tak kemana, buatlah yang terbaik. Jangan mengabaikan sholat jenazah.